Jadi ceritanya ini kita kesasar ya, tapi apa namanya, kita memang kalau nggak nyasar itu nggak seru ya bro ya. Oke, selamat datang di desa Trocok. Nah, ini sesuai anjuran Google Map ya. Oke, tetap fokus di jalan. Ini keadaan malam, jadi aduh nggak bisa nggak bisa fokus ya. Padahal kalau dipikir ini jalan cuma satu-satunya ya. Tapi karena memang saya juga belum pernah ke sini, dan ya yang seperti kalian ketahui ya, kalau jalan baru itu saya pasti pusing. Tapi sengaja ini memang jalurnya kayak saya kasih baru biar apa ya, biar ada suasana baru, jadi nggak lewat kota melulu gitu. Memang tujuannya ke kota, tapi ya jalurnya lewat desa-desa dan apa namanya, aduh ucul kira, nganu malah ucul. Nah wes, kita ketemu dalan halus pokoknya. Kita sampai di Trocok ya, Trocok Klaten, jalannya halus pol pokoknya. Bengi-bengi ra kuatir apa kentekan bensin, isi rame ini kok. Santai. Duh, angel mentok. Harap saya kok udah nang dalane dhewe ya, mikir-mikir tuh. Darani Agoran alias Arogan. Jadi nanti di peta itu gambarannya untuk jalan ke menuju ke Ponorogo itu mosak masik ya, alias ngewut. Kenapa ngewut, bisa dibilang ngewut ya, karena jalannya tikung menikung seperti itu. Oke, kita dahulu ya. Kita kasih jempol dulu. Terima kasih banyak. Kita lanjut lagi. Oke. Ngomong jalannya halus kita. Tapi nggak tahu nanti kalau udah ketemu perempatan lagi saya pasti mumet. lagu lama ya, udahlah ya bro ya, ini kasih gambaran dikit aja ya, ini perjalanan malam sepertinya kalian juga pasti mengantuk sekali ya. Ini masih ke sana jauh banget, masih berapa jam ya, kalau ditempuh normal sih paling ya sekitar 2-3 jam. Itu pun kalau kayak gini jalannya, tapi kalau jalannya melendet ya wes bo. Wah halus tenan bro. Kita kasih yang agak menciling coba. Iya. Terang ya, tapi kasihan sebenarnya kalau lawanan arah itu apa namanya, kena lampu sorot kita ya. Tapi ya mau gimana lagi.
Nah ini bingung ini. Oh sama. Oke, sama ya. Masih lurus terus. Belok kiri ya. Pedan Cawas. Kita ambil ke kiri. Oke. Lanjutkan lagi. Belok kanan. Aduh. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini dari Kali Manglung ya, Miratan. Menuju ke Ponorogo. Tentu saja lewat perbatasan. Batasan Tawang Sari, Lur. Naik terus. Motor kurang kuat. Aduh. Paling males ini. Jalannya cor-coran soalnya. Dan motornya gak gigian ya, aman-aman saja lah nyong. Nanggung ini an, waduh turunan coy, waduh bro, rawani banter nyong. Kapan maju sih lah. Fortuner. Oh Pajero ding. Oh Fortuner. Ini mergane lek anu, apa jenenge? Dalane kok ngene iki. Aku ora wani banter aku. Nek dalane aspal ya wani. Wae jonus ning kene ngisor kono kae. Wis jarno ae wis. Kelihatan ya gambarnya ya. Oh, ini masuk hutan ya bro. Walah petang temen ke. Hutan jati, waduh, mengerikan lur. Nanti kita ketemu perempatan langsung ambil kiri ya. Langsung wes jalannya cuma satu tok. Tapi ya biasalah. Apa namanya? Google Map. Ya soalnya kurang ngerti ya bro, modal nekat, modal nyasar ya, soalnya nek lewat kota itu terlalu biasa banget lah,
Saya sudah pernah melewatinya itu kan dari Ngawi Madiun terus kemudian belah di Magetan ya. Seperti itu. Nah, ini makanya tak kasih yang apa namanya? Tak kasih yang pegunungan-pegunungan pokoknya. Tapi ya ini desa termasuk ya. Oke, nanti dilanjut lagi, ini ada pertigaan lagi. Ambil kiri ya. Ini namanya Wonogiri, Klaten Road ya. Kalau kanan belum tahu saya arahnya kemana. Oke, kita ketemu jalan agak halus lagi. Oke, terima kasih. Yuk kita sambung lagi nanti di seperti biasa di video-video berikutnya. Biar kalian itu bisa menikmatinya ya. Ini sudah masuk di wilayah Wonogiri. Oke. Dadah.